akhirnya sudah jadi juga. Lego Arsitektur Seri Skyline London 21034. Ini Lego Seri Arsitektur Seri Skyline yang ke-6 setelah Venice, Berlin, New York, Sydney, Chicago, dan ini London. Ini ada beberapa bangunan ikonik di sini, ya. Yang pertama ini adalah The National Gallery, ya, di London. National Gallery London, ya, dominasinya warna putih. Di depannya ada Nelson Column, ya, Tugu Nelson, ya. Seperti biasa kalau ada patung manusia atau hewan ini diganti patung minifigur Lego. Kemudian ada Big Ben, ini Big Ben, ya, Big Ben. Ada ini print jam ini. Ada, ini bukan stiker ya, ini sudah di print di Legonya, jamnya Big Ben. Ya, Big Ben ini sendiri sebenarnya ada yang paling gede, ada yang stand alone, ada Big Ben Creator Export. Itu gede banget bangunannya, cukup detail. Kemudian yang ada Big Ben Lego Arsitektur Seri Landmark, ya, lebih gede dari ini, ya. Tapi ini sudah cukup bagus, ini manis, ya. Salah satu bangunan atau mungkin bangunan paling ikonik di London, London, ya. Kemudian ini, ya, nah, ini salah satu juga bangunan ikonik, ya, udah ratusan tahun juga ini, Tower Bridge. Ya. Ini. Biasanya tiang-tiang jembatan ini kan cuma tiang minimalis, agak garis lurus gitu aja. Kalau ini semacam tower, semacam menara ini, ya. Bentuknya juga cantik, ya, dengan khasnya itu ini tali bajanya yang warna biru, ya, biru muda. Nah, ini ada miniatur kapal yang lagi lewat di bawah jembatannya. Jembatannya bisa dibuka tutup ini sebenarnya, bisa dibuka tutup. Kemudian yang terakhir ada London Eye, ya, ini biang lala raksasa yang bangunan paling di antara ke bangunan semuanya yang paling modern, yang paling terbaru di London, ya. Ini biang lalanya luar biasa. Kalau mau lihat skyline London, ya, bisa naik biang lala ini, ya. Dan sekarang sudah menjadi salah satu landmark di London. Ya. Oke, ini ya cukup cantik, bagus, dan mewakili skyline London. Ya, ini Lego Arsitektur Seri Skyline London 21034. Terima kasih.